bagaimana lemot ini dari bagian CVT apa bagian sana injektornya. Oke, coba dibuka dulu, nanti kalau memang hasilnya kurang nanti saya periksa pada bagian injektornya. Ini surgete lemot dan di sana ada mu entry, bapaknya itu dari Sidoarjo yang pakai topi warna coklat itu, katanya mu entry-nya gembos juga, jauh-jauh datang dari Sidoarjo. Ini katanya dari YouTube JJ channel. Oke, tak kerjakan dulu. Oke, untuk jenis businya di sini adalah menggunakan busi motor karbu Grand C7HSA. Ini kita ganti dengan yang businya jenis injeksi. Oh ya, CR6HSA ini kodenya untuk motor Mio C Yamaha injeksi. Oke, cok busi aman. Untuk celah klepnya ini dia terlalu longgar, jadi bunyinya tadi agak kasar karena celah klepnya ini dilonggarin. Mungkin tujuannya gini, motornya ngembos ataupun ngempos, ini sedikit melonggari dari celah klep bagian X, tapi memang bunyinya sedikit berisik kalau terlalu longgar. Ini nanti kita setel ulang, kita cek scan dan kita reset AFR dan altitude nya mungkin beres kalau semuanya normal. Dari segi tekanan ini semuanya normal. Ini tekanan pompanya di sini, di situ 40 PSI. Kontak on, nah itu dia 40 PSI, filter juga aman. Tapi motornya gak berebut-berebut, Pak. Cuma anu ngembos. Ngembos rada panas ngoten 5 kilo ngoten biasa ya napa jenenge? Dikasih terus baru ndul. Baru normal lagi. Oke, kita cek nanti bagian CVT-nya untuk kampas gandanya juga di sana. Mungkin juga rada selip juga bisa, tapi untuk ngemposnya biasanya AFR-nya dan altitude-nya ini dia minta reset. Oke, tak setel dulu setelan klepnya, Mas Bro. Oke, main feeling saja. Enggak terlalu rapat. Ini juga masih ada celah di sini. Yang
Lumayan dari yang tadi datang agak cetik. Kelepnya ketendoran. Tekanannya juga bagus. 42 PSI. Standarnya untuk motor Yamaha memang di 42, tapi di 40 masih normal. Sedikit beda pakai busi CR6 tadi. Oke, itu aja servis Trana Mio M3 dari Sidoarjo. Kalau itu sudah dibongkar, ganti van belt sama Mas Anam. Kalau Mas Basor lagi benerin lampu, ya Mas Basor. Bongkar lampu depan. Hah? Enggak blas. Enggak betah kenapa? Panas. Minum es. Gambyor es. Apa digambyor air? Gambyor ini. Oke, nanti tinggal reviewnya ini. Ini kelanjutannya bagaimana? Oke, yang Sidoarjo di sana sudah pulang. Ini tinggal Sol GT, kita bersihkan pakai ultrasonic injektornya. Oke, tarik sis. Oke, ini sudah melakukan proses ultrasonic. Ini masih dicoba sama Mas Anam. Ngapain om? Ya. Ngapain? Gas mongko. Enggak, itu lo ngapain bongkar apa? Tunggal bakpo mas, tunggal. Ditanyain serius kok jawabnya gurau. Bongkar klep. Ya. Tarik sis. Semongko. Ya. Oh bang. TP. Nyaur yo. Wah, dia. Turun di KI. Tarik sis. Semongko. Mas Anam nyobanya kemana iki? Malang, Pasar Baru. Sik, bentar Mas Bro.
TPS Honda Beat. Piye, jos, jos. Waduh. Masuk toh? Masuk yo. Berarti ultrasoniknya lagi-lagi berhasil gembos. Tadi Mas Anamnya ini curiga mungkin bagian belakang fan belnya mungkin ya juga retak-retak, tapi hasil yang paling maksimal yaitu di ultrasonik karena ini sudah retak-retak. Mana? Oh, itulah ditarik sis. Oke, pasang aja joknya Mas Anam. Tarik sis, semongkonya berhasil.